Jadi teman-teman, sekarang saya bersama Bang Madun Oseng dan Nyakobsa. Sama juga ya. Nyakobsa. Kita mau berbagi takjil. Takjil bagi Pak takjil di kita daerah. Takjil langsung dari ini, dari Cepete. Iya, dari Cepete, dari Tangerang dan sekitarnya. Aduh. Dan terima kasih Bang Madun, ya, Nyakobsa udah nemenin saya nih ya. Bagi-bagi turun ke jalan. Iya. Gimana perasaannya? Nyakobsa nih. Senang ditemenin sama orang ganteng. Waduh. Amin. Amin. Hati dan amin. Sombong. Amin. Senang apa adanya. Amin. Ada Rifki kemananya? Oke, ini teman-teman yang mau tahu kelanjutannya seperti apa, tonton video Adifovi sampai habis teman-teman, oke? Ciao. Ciao. Tonton terus lu pada. Ah, iya. Mana-mana like dan subscribe. Subscribe tuh, kalau enggak subscribe ntar di colok mata lu. Di ditimpa sama panci. Cepet tuh, iya cepet deh. Ya. Tuh, baru lu tahu ya jalannya. Thank you.
Alif lah di mana? Oh, ini banyak yang pada nonton di sini. Ya pada mau pada kemari. Ini ada apa ya? Corona kali. Tabrakan kali. Corona kayaknya. Corona. Corona itu dinas, dinas kesehatan. Kesehatan. Udah enggak apa-apa di sini. Sini apa ya? Ya, santai udah santai. Tapi kita enggak usah rusuh dulu. Kita enggak usah ngeluarin barang dulu. Takut. Takut terus. Coba apa itu? Sini. Kita depan lagi deh. Oke, oke siap ya. Kita ngasih gojek ya. Siap. Nanti aja ya. Ya ngantri aja, ngantri. Ngantri aja ya. Biar ngantri ya. Ngantri ya. Bang, mau takjil enggak? Antri. Karena udah terlalu mau sore, kita bagiinnya ya. Kita bagiin ya, kita sore. Kita, jadi kita bagi-bagiin udah mau mati. Iya. Hey. Kita jadi harus bagi-bagiin sekarang. Nah, betul. Betul. Bang, mau tajil enggak? Gratis. Mau tajil gratis enggak? Tajil. Oke, lu enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nih. Tajil, Pak. Mau tajil, Pak. Ini kurang ya? Boleh. Saya ikutan jauh sih. Mana sih? Papet. Jadi kita kayak salah ini ya. Salah tempat ya. Aduh. Tadi ya. Thank you.
awalnya targetnya udah terpenuhi, kita kasih ke pengemis, pemulung, gitu-gitulah. Yang pasti ini karena udah terlalu mau maghrib, jadi kita kasih random aja. Yang penting niatnya baik untuk ngasih-ngasih, oke? Okay? Kak, nanti aku mau bagiin juga ya, setengah. Ya udah nih, lu aja mendingan. Ya deh, setengahnya dulu. Lu mendingan lu ini aja. Belum terlalu ini. Bang, aja, mau takjil gratis gak? Boleh, boleh. Sip. Mana lagi kita? Lagi. Ya, jatuh. Makan ya. Bagi. Belum. Satu-satu ya, Bu. Ambil satu-satu. Seperti ini kita di pinggir kamu pinggir ruko, teman-teman. Ini harus dicontoh buat para artis semuanya, karena memang ya nggak perlu yang mending-mending gila, bang. Yang penting ya, kita udah bisa minum, bisa betul, makan. Betul. Dan kita biar sama rata sama orang-orang yang lagi pada susah. Betul. Nah, gimana nih Bang Madu nih? Setelah saya ajak tadi untuk berkolaborasi bagi-bagi tajil nih. Seru. Hah? Seru banget. Pokoknya mah keren. Lu bang, lu anak muda nih yang pada melek mata lu nih lu, contoh. Apalagi lu yang pada punya duit nih. Harus dicontoh. Iya, siap. Oke, sekarang kita mau buka dulu teman-teman, mau seadanya dengan buka seadanya cuman air putih. Ini ada serabi. Ada serabi, ada cucur, ada terus cucur, ada bakso juga. Jadi teman-teman, selamat berbuka, dan kalau misalnya suka ada jangan cucur. Lupa like, komen di bawah kalau ada usul atau apa, dan jangan lupa follow Instagramnya Madun Oseng. Jangan lupa di subscribe and di like, komen semuanya. Dan teman-teman kalau misalnya ada di daerah Tangerang mau makan di warung makannya Bang Madun, bisa langsung ke jalan apa bang? Maulana Hasanuddin, ada Google Map aja Madun. Oh iya, betul. Langsung searching aja di Google Maps Madun Oseng-Oseng, langsung makan situ. Pokoknya makanan enak-enak. Saya rekomendasi ayam bakar madu itu harus dicobain, itu enak banget sumpah. Dan harganya itu merakyat banget. Pokoknya harus coba, harus datang ke warung makan Madun Oseng. Terima kasih. Yuk, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hak.